Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Berjumpa kita lagi di dalam video. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Get ready everybody. Let's go. Okey, semoga terus bersemangat. Seperti anak-anak ini, sentiasa tersenyum. Macam cikgu juga. Boleh? Okey, hari ni kita nak belajar kemahiran mengelas. Sign awal prasekolah. Apa itu mengelas? Adakah gelas cawan yang kita minum tu? Okey tak. Kemahiran mengelas ni maksudnya kita mengumpulkan objek mengikut kumpulan. Mengikut ciri-ciri yang ditentukan. Apa ciri-cirinya? Ini ialah ciri-ciri yang akan kita belajar. Warna, cikgu dah pernah perkenalkan. Saiz. Di dalam video pranombor ada belajar tentang saiz. Dan untuk video kali ini kita akan belajar tentang bentuk, tekstur, juga berat. Boleh? Ini namanya mengelas. Kita nak membezakan bentuk. Bentuk yang berbeza di dalam kumpulan yang berbeza. Tekstur yang berbeza di dalam kumpulan yang berbeza. Juga berat yang berbeza di dalam kumpulan yang berbeza. Okey, kita mulakan dengan bentuk. Bentuk apa yang awak dah tahu? Contohnya cikgu buat macam ni. Bentuk apa ini? Bola bentuknya bulatan. Ya, bola berbentuk bulat. Bulatan. Nampak tak? Dia berbentuk bulat. Macam huruf O. Macam bentuk bola. Okey, bentuk kedua. Segi tiga. Sebab apa kita namakan ini sebagai segi tiga? Sebab ianya ada tiga bucu. Awak tahu tak apa itu bucu? Bucu inilah sisi yang tajam. Cuba tengok. Satu, dua, tiga. Cikgu bulatkan eh. Ini ialah bucu. Satu, dua, tiga. Apabila bucu bentuk tu ada tiga, ianya bermakna ianya adalah bentuk segi tiga. Ada tiga segi. Satu, dua, tiga. Ataupun ada tiga sisi. Okey, kita tengok ya. Ini ialah sisi. Satu, dua, tiga. Tiga bucu bersama tiga sisi. Sebab itu kita namakan ia sebagai segi tiga. Bulatan tadi, ada bucu tak? Tiada bucu. Sebab itu kita tak namakan dia segi bulatan. Kita namakan ianya sebagai bulatan. Dan ianya juga tiada sisi. Sisi dia bersambung semua. Dia mempunyai satu permukaan yang rata. Macam telefon. Ini. Permukaan dia rata. Kita boleh rasa. Okey. Bentuk yang ketiga, segi empat sama. Cuba ingat balik, tadi cikgu cakap segi tiga, ada tiga bucu, ada tiga sisi. Sekarang kita namakan sebagai segi empat sama sebab dia ada empat bucu yang tajam. Satu, dua, tiga, empat. Dan dia juga ada empat sisi yang sama panjang. Satu, dua, tiga, empat. Empat sisi yang sama panjang ataupun sama pendek. Sama. Kanan, kiri sama panjang. Atas, bawah sama panjang. Sebab itu kita panggil sebagai segi empat sama. Kesemua sisinya sama panjang. Sama pendek. Ini awak kena ingat eh. Sebab segi empat dia ada dua jenis. Apa lagi segi empat? Ini kita namakan sebagai segi empat tepat. Tak nampak tulisan dia. Tak apa. Nanti cikgu tulis semula. Segi empat tepat. Sebab apa kita namakan dia segi empat tepat? Sebab dia ada dua sisi yang pendek, sekejap eh. Dua sisi yang pendek, satu, dua.
dan dia juga ada dua sisi yang panjang. Satu, dua. Ha, ingat eh, segi empat ada dua jenis. Satu, segi empat sama. Satu lagi, segi empat tepat. Bila segi empat tepat, bermaksud dua sisi pendek, dua sisi panjang. Dua tambah dua jadi empat. Satu, dua, tiga, empat. Sebab itu kita namakan dia sebagai segi empat tepat. Tetapi bucunya masih empat. Sebab dia segi empat. Satu, dua, tiga, empat. Tengok eh, tengok elok-elok. Persamaan antara segi empat tepat dengan segi empat sama ialah bucunya sama empat. Sisinya juga sama empat. Tetapi yang berbeza ialah saiz, panjang atau pendek sisinya. Segi empat sama, keempat-empat sisi sama panjang ataupun sama pendek. Manakala segi empat tepat, dua sisi pendek dan dua sisi panjang. Dua sisi pendek atau dua sisi panjang itu mestilah bertentangan. Kanan dengan kiri. Atas dengan bawah. Tak kisah kalau atas dengan bawah pendek. Kanan dengan kiri panjang. Tetap juga kita namakan sebagai segi empat tepat. Okay, kita ulang balik. Okay? Bentuk ada empat yang kita kena tahu. Bulatan, segi tiga, segi empat sama, segi empat tepat. Yang awak nak kena ingat, dua ni je untuk awak bezakan. Segi empat sama, segi empat tepat. Tak apa, kita akan belajar seterusnya. Macam mana nak membezakan, mengenal, mengelas antara segi empat tepat dan segi empat sama. Sebab dia hampir-hampir sama tetapi berbeza. Okey, sekarang kita nak lihat objek sekeliling kita yang mempunyai bentuk seperti yang kita dah belajar tadi. Bentuk bulatan, segi tiga, segi empat sama dan segi empat tepat. Okey, sebelum cikgu tunjuk, cuba awak fikir secara logik ataupun barang-barang yang awak tahu dan pernah jumpa yang berbentuk bulatan. Senang kan? Bola bulat. Yang berbentuk segi tiga. Pernah jumpa tak apa yang berbentuk segi tiga? Segi empat. Segi empat banyak. Kotak-kotak kasut, telefon. Semua segi empat. Betul tak? Segi tiga, cuba awak fikir apa yang berbentuk segi tiga. Pernah tengok tak signboard, tanda, papan tanda dekat jalan? Kalau ada orang buat, ada orang buat kerja dekat jalan, dia ada signboard warna merah. Ataupun ada lori berhenti, dia akan pasang segitiga kecemasan tu. Pernah tengok tak? Siapa yang selalu ikut ayah dia pergi jalan? Mesti perasan. Okey, tak apa. Kita cuba tengok. Okey, jom. Bulatan. Ada banyak objek yang berbentuk bulat. Tayar bulat, jam dinding bulat, dart. Pernah main dart? Baling, baling anak panah. Untuk melekat di tengah-tengah. Ini gelang ataupun getah. Pinggan. Ini apa? Pagar. Pinggan juga. Ini wheels. Pernah naik tak? Dan CD. Zaman awak sekarang tak ada CD. Zaman dulu cikgu ada CD untuk mainkan cerita ataupun mainkan lagu. Ini contoh-contoh yang berbentuk bulatan. Okey. Kemudian, cuba tengok elok-elok. Ini segi empat sama atau segi empat tepat? Ini segi empat tepat. Sebab objeknya tinggi. Bila tinggi, panjang kanan dan kiri. Tapi atas dan bawah dia pendek. Cuba tengok almari. Segi empat tepat. Peti sejuk. Segi empat tepat. Kotak, laci, laci fail, pemadam. Pemadam papan putih cikgu. Banyaknya laci dan almari. Ingat eh. Segi empat tepat. Dua panjang. Dan dua pendek.
Ini ialah segi empat tepat. Tetapi dia tetap mempunyai empat sisi dan empat bucu. Okey, jom. Inilah segi empat sama. Empat-empat sisi dia sama panjang ataupun sama pendek. Contohnya, papan chess, catur. Pernah main tak? Kemudian, foto. Foto gambar awak yang awak gantung. Ada juga foto yang segi empat tepat. Ini foto yang segi empat sama. Kotak. Kotak ada segi empat tepat juga. Ada yang segi empat sama. Kain sapu tangan. Jam. Jam dinding yang berbentuk segi empat. Tingkap. Ini permainan. Pernah main tak? Yang baling dadu yang kita berlawan empat orang. Lepas tu, disket. Zaman awak pun tak ada disket. Kemudian, bentuk batu bata yang segi empat sama. Mesti ingat eh. Segi empat sama. Kesemua sisinya sama pendek ataupun sama panjang. Juga mempunyai empat bucu. Okay. Kemudian, segi tiga. Biasanya kita gantung hari jadi, hari raya, hari merdeka. Kita gantung segi-segi tiga macam ni. Ni tanda amaran, ada api. Ini orang yang main, apa namanya ni? Apa nama mudahlah ni? Astagfirullahaladzim, cikgu lupa dah. Yang main papan tu, untuk tolak bola tu. Snooker! Snooker. Dia ada segi tiga tu untuk susun bola dia tu. Ni yang cikgu bagi tahu tadi. Tanda amaran, segi tiga kecemasan dengan ini. Apabila lori berhenti ataupun ada bahaya di kawasan tersebut. Kemudian pembaris segi tiga ni. Awak akan belajar di sekolah rendah nanti. Ataupun bumbung rumah. Biasa kita lukis segi tiga. Yang awak tak nampak ni, sandwich. Di bawah ni ada hanger. Kalau awak tengok, tahu tak hanger? Sebab ada hanger di sini. Dia umpama segi tiga gantung baju. Kalau awak boleh bezakan contohnya. Ini kertas cikgu. Segi empat sama ke segi empat tepat? Segi empat sama. Sebab apa sama? Sama bu. Sisinya sama panjang. Kalau tak percaya, kita lipat dia jadi segi tiga. Bila kita lipat dia jadi segi tiga, dia tak terkeluar. Sama. Dia ialah segi empat sama. Kalau telefon cikgu, barulah segi empat tepat. Atas dengan bawah pendek. Tepi kanan dan kiri panjang. Okey, boleh? Ni salutin berbentuk bulatan. Boleh? Boleh beza tak? Yang pertama mesti tahu, yang kedua boleh beza, boleh cam dan membezakan, mengelas. Okey, kita dah belajar bentuk, panjang lebar betul bentuk. Kita nak sambung dengan tekstur. Awak faham tak apa makna tekstur? Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang deria. Tekstur ni berkaitan dengan deria sentuhan. Deria sentuhan, kita menggunakan anggota badan apa? Kita menggunakan anggota badan kulit ataupun tangan untuk menyentuh permukaan objek untuk merasai tekstur objek tersebut. Tekstur ada dua jenis. Licin dan juga kasar. Licin macam lantai di bilik air. Licin, mudah terjatuh. Kasar, umpama jalan tar di jalan raya berbatu-batu. Itu namanya kasar. Tapak tangan awak rasa licin ke kasar? Licin. Apa yang kasar di rumah awak kalau awak boleh bagi tahu? Okey, jom kita belajar. Bola pingpong. Ataupun apa-apa bola, licin permukaannya. Kita boleh sentuh pakai tangan, kita boleh rasa tekstur dia. Buah apple. Cuba rasa buah apple. Kulit buah apple, licin. Dan juga, kenal tak sayur ni? Terung. Tekstur kulitnya juga licin. Rasa pipi awak, licin ke kasar? Kalau awak masih kanak-kanak ni, biasanya tekstur pipi awak masih licin lah. Cuma orang dewasa dah tumbuh jerawat. Jadi kasar. Tahu jerawat yang bulat-bulat timbul-timbul. Jadi kasarlah, dah tak rata.
Bila tak rata, kita rasa pakai tangan ataupun kulit kita, dia berbonjol-bonjol, tu bermakna kasarlah. Kalau dia rata je, itu bermakna licin. Ataupun bila kita ramas atau kita pegang. Pernah makan tak buah ni? Ini ialah buah pulasan. Dia ada macam rambut-rambut. Rambut-rambut dia keras tau. Kita rasa dia tak rata, tak sedap untuk dipegang. Tak sedap untuk disentuh lah. Maksudnya dia ada rasa tekstur-tekstur, ada rasa benjolan-benjolan. Itu namanya kasar. Kemudian sayur brokoli mesti kenal, yang awak pernah warna hari tu. Kalau awak rasa sentuh, dia pun tidak rata, tidak licin, ada benjolan-benjolan. Itu juga bermakna ianya kasar. Dan juga bola keranjang. Tadi bola pingpong kita pegang, sentuh, teksturnya licin, tak rasa apa-apa. Tapi bola keranjang kalau kita pegang dia, dia ada rasa macam biji-biji bulat yang timbul dan juga garisan-garisan dia tu berbeza kedalaman yang memberi tekstur kepada bola tersebut. Sebab apa bola keranjang ni kasar? Sebab orang bermain bola keranjang, dia pegang macam ni lah bola. Kalau bola tu dibina licin, mudahlah terlepas daripada tangan pemain. Bola pingpong kita tak pegang, kita pegang sekejap saja, kemudian kita servis. Gunakan bat, gunakan pemukul. Jadi sebab itu dia dibina licin untuk dia mudah melantun, toing 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 toing. Dan dia tak dipegang oleh tangan. Jadi tak kisahlah dia mudah lari ke, mudah mudah terbang ke sebab dia ringan, tak kisahlah. Berbeza dengan bola keranjang. Dia dibina kasar, sedikit kasarlah. Tekstur dia ada tekstur untuk memudahkan pemain tu memegang grip. Okey, boleh nampak? Ini cikgu bagi tiga contoh licin dengan tiga contoh kasar. Awak cuba fikir sendiri. Ataupun awak jalan-jalan kat keliling rumah tu, awak bagi tahu. Ini teksturnya licin. Ini teksturnya kasar. Macam tu awak dah dapat apa yang cikgu sampaikan hari ini. Sambung lagi tekstur. Tadi licin dan kasar. Sekarang tekstur lembut dan keras. Lembut, kita tekan tenggelam tangan kita. Keras, kita tekan tak tenggelam. Tangan kita ni keras. Mana ada tenggelam? Kalau lembut contohnya tuala. Bila kita tekan tuala dia jatuh ke dalam. Cuba ke rumah. Picit tuala, lembut kan? Tangan awak akan ke dalam. Kalau awak picit benda yang keras, tak boleh. Dinding rumah awak, awak tekan. Mana ada tembus. Tak ada lubang. Dia keras. Kita tengok objek yang keras. Basikal keras, besi. Kalau basikal lembut, habislah awak naik, basikal tu jatuh. Sebab itu, basikal dibina keras. Kemudian, batu keras. Tak percaya batu keras? Cuba ambil batu, pukul dahi awak. Janganlah macam tu. Batu itu kita tahu dia keras. Kita pegang dia, ketuk dia pun sakitlah tangan kita. Itu namanya keraslah. Duit shilling. Pegang duit shilling. Keras kan? Dia tak dibina lembut. Kalau lembut ni macam biskut, boleh makan. Macam kuih, lembut, boleh makan. Duit shilling boleh makan? Tak boleh. Keras. Itu untuk cikgu bagi contoh-contoh macam tu supaya awak mudah untuk bezakan dia. Cikgu baru bagi tahu tadi. Kuih. Kuih ni lembut. Kek. Makan boleh gigit. Itu namanya lembut. Tuala cikgu bagi contoh. Ataupun sapu tangan. Ataupun span. Span basuh pinggan. Span cuci kereta. Semuanya lembut. Hari tu awak buat aktiviti mas ni. Mengisi air dalam botol gunakan span lembut kan? Untuk dia boleh menyerap air dan awak boleh perah. Kalau dia bina keras, boleh tak awak nak perah dia macam ni? Tak boleh. Baju, lembut. Tudung, lembut. Stokin, lembut. Kerusi, keras. Meja, keras. Senang ke susah? Senang kan? Okey, objek yang keras ni biasanya berat. Betul tak? Batu berat, basikal berat, duit shilling pun berat. Dan objek yang lembut ni biasanya ringan. Kek ringan, span ringan, tuala ringan.
Tahu tak macam mana nak membezakan berat dan ringan? Macam pernah naik jongkang-jongkit tak? Ha, siapa yang gemuk, jongkang-jongkitnya akan turun. Yang ringan, jongkang-jongkitnya naik. Ah, itu perbezaan dia. Timbang berat, dacing. Ah, objek yang berbadan besar, contohnya ayah dan ibu awak, dia lebih besar daripada awak, betul tak? Jadi siapa yang lebih berat? Ibu, ayah lebih berat daripada awak. Awak ringan. Ha, itu cara untuk membezakan dia. Boleh faham tak? Ha, contoh jangan bagi ni. Ni dua ring tablet cikgu besar. Kemudian, telefon cikgu kecil. Mana lagi berat? Ha, dua ring tablet ni lebih berat berbanding telefon. Biasanya objek yang besar, keras, lebih berat berbanding objek yang kecil, lembut. Ha, okey, boleh? Ada apa-apa lagi lah yang cikgu nak bezakan? Cikgu tak ada barang kat sini. Ha, tak apa. Biasanya apa yang mudah? Ha, motor dengan basikal. Mana lagi besar? Motor lebih besar. Jadi motor lebih berat berbanding basikal. Basikal lebih ringan berbanding motor. Berat ni kita akan lebih belajar kepada pengukuran. Sebab dia dah melibatkan unit. Ha, unit bukan piawai. Unit piawai awak tak belajar lah. Tapi maksudnya secara logik. Ha, itu berat untuk pengukuran. Pengelasan ni awak boleh beza. Biasanya tu cikgu bagi tahu. Objek yang besar dan keras biasanya berat. Objek yang ringan, nipis, lembut biasanya ringan. Okey? Boleh dapat eh? Awal cikgu perkenalkan. Sebenarnya ada slide dekat sini. Berat, ringan dan berat. Baju ringan. Kalau baju berat, awak nak jalan susahlah bungkuk-bungkuk beratnya baju ni. Gelas plastik. Ha, ringan. Yang gelas berat tu biasanya gelas kaca. Ha, pensel ringan. Kalau pensel berat, susahlah awak nak angkat. Yang ringan ni pun awak dah malas nak menulis. Cikgu gurau je, okey. Ha, kalau pensel berat, lagilah awak malas nak menulis. Sakit tangan cikgu, sakit tangan, penat. Okey, yang berat. Ha, kereta. Kalau kereta ringan, kena tiup angin, terbang kereta. Ha, sebab tu kereta dibina berat supaya dia stabil. Lembu, berat. Almari, berat. Lembu dengan anak lembu, siapa lagi berat? Lembu lagi berat. Mak lembu, ayah lembu sebab dia besar. Anak lembu ringan. Tetapi masih juga kategori berat. Cuma dia lebih ringan berbanding ibu dia. Ibu lembu, ayah lembu. Boleh faham? Senang je. Cikgu dah bagi tips dia tadi. Besar, keras, berat. Ringan, nipis, lembut, kecil. Biasanya ringan. Senang saja. Awak tengok dekat rumah awak. Apa yang berat? Di sejuk. Television. Berat. Apa yang ringan di rumah awak? Belon. Buku. Mangkuk-mangkuk. Mangkuk-mangkuk mak untuk simpan bekas kuih-kuih. Biasanya ringan. Mangkuk plastik. Ada juga mangkuk kaca kan? Mangkuk kaca berat. Okey? Boleh? Ha, kita ada soalan. Baca soalan. Pilih botol yang saiznya kecil. Ada tak botol yang kecil? Ada nombor 2 dengan 3. Sebenarnya ada botol yang kecil. Ha, ini. Botol nombor 1 dengan nombor 4 kecil berbanding botol nombor 2 dan botol nombor 3. Botol nombor 2 dengan nombor 3 besar. Okey, saiz dia eh. Boleh? Okey, adakah warna semua botol adalah sama? Sama tak? Warna nombor 1, 2, 3 dan 4. Sama. Hijau dan putih. Ha, sebab apa cikgu buat soalan saiz dengan warna dekat sini? Sebab tadi dekat slide atas tadi, kita tak bincang pasal warna dengan saiz. Sebab warna kita dah belajar, saiz pun ada dalam video matematik pranombor. Dia berkait. Ha, jadi, cikgu letak soalan dekat sini untuk menguji kefahaman awak. Senang je kan? Nanti buat soalan pada buku aktiviti pula. Boleh? Okey. Ingat,
Ada tiga perkara kita belajar tadi. Bentuk, tekstur, berat. Bentuk ada empat. Bulatan, segitiga, segi empat sama, segi empat tepat. Tekstur pun ada empat. Antara licin dengan kasar, lembut dengan keras. Ingat eh, boleh bezakan? Kemudian kita belajar tentang berat. Berat dan ringan. Berat, ringan. Ingat yang kan nyetik. Berat, ringan. Ataupun senang nak ingat, kapas, lembut, ringan. Duit siling, keras, berat. Kereta, besar, berat. Basikal, kecil, ringan. Itu teknik untuk mengingat, mengecam, mengelas. Okey? Boleh? All the best to all of you.